Fula Lovers, hello buat cewek-cewek yang ada di Qatar dan hello untuk semua cewek-cewek cantik yang ada di mana aja. Welcome back to my channel. Seperti yang sudah aku post di Facebook page aku, di video kali ini aku akan menceritakan tentang liquid lipstick matte dari satu brand dan itu dari Sephora, namanya Crepe Lip Stain. Dan sekarang di tangan aku ini aku punya 6 color. Sebenarnya sih mereka banyak sih koleksinya, sekitar maybe 13 atau 15 color available di sana. Jadi dari seluruh koleksi warna-warna itu cuma 6 ini yang aku paling suka. Jadi sebenarnya sih warnanya safe gitu. Aku soalnya nggak berani terlalu pakai warna-warna yang strong gitu, kayak hitam, dark blue. Sebelum aku pakai lipstick ini di bibir aku akan jelasin dulu tentang nama dan nomor. Terus juga aku akan swatch semua color di tangan aku, okay? So, let's get started. So, yang pertama, ini namanya, ini nomor 3. Bisa lihat nih nomor 3-nya. Cahayanya kurang bagus hari ini. So, nomor 3 ini namanya Strawberry Kissed. Warnanya nggak kayak strawberry banget, mirip warna hati ayam. Agak sedih, karena kalau warna strawberry itu kan agak merahnya cerah gitu. Terus, kita buka dulu yuk. Nah, ini warnanya. Bisa lihat nggak? Oke. Okay. And wanginya itu benar-benar terasa banget, wangi lipstiknya strong banget wanginya. Nah, sekarang aku swatch dulu ya. So, ini dia warnanya setelah aku swatch di tangan aku. Ini masih basah sih, jadi kita harus tunggu berapa menit dulu jadi kalian bisa lihat warna akhirnya kalau sudah kering, oke? Okay? Yang kedua, ini nomor 6. Namanya Pink Souffle. Warnanya itu sebenarnya pink, tapi kayak pink campur brown gitu. Jadi pinknya agak gelap. Sekarang kita buka ya. Nah, ini warnanya, bisa lihat. Yuk kita coba yuk wanginya gimana. Kayaknya semua liquid lipstick dari Sephora ini wanginya sama semua deh. Wanginya lipsticknya itu terlalu kuat gitu. So, yuk sekarang kita swatch dulu yuk. Ini warna lipsticknya setelah aku swatch masih basah sih. Jadi supaya kalian semua tahu gimana warna akhirnya, jadi kita harus tunggu dulu ya untuk berapa menit supaya lipstick ini kering. Oke, okay, next ini lipstick nomor 8. Namanya Whip Blush. Dia warnanya pink tapi itu light pink. Jadi warnanya pinknya agak terang. Tapi pale pink color. Warnanya bagus sih. I really like it. Ini warna favorit aku. Cuma aku nggak berani makainya karena terlalu terang. Jadi yang biasa aku lakukan, aku pakai lipstick ini, aku campur dengan lipstick yang nomor 6 tadi, yang namanya Pink Souffle. Jadi warnanya nggak terlalu cerah banget karena warna ini agak gelap, jadi warnanya jadi lembut kalau di mix. Sekarang aku akan buka lipstick ini dan akan kutunjukkan warnanya. Oke, nah, warnanya itu kayak gini. Sih, wanginya tetap sama kayak lipstick yang sebelumnya. Si lipstick, wangi lipsticknya itu sama kayak dua lipstick sebelumnya yang aku buka tadi.
aku akan swatch color ini di tangan aku lagi, okay? So ini colornya masih basah sih, jadi aku harus tunggu kering dulu, okay? Jadi kalian semua bisa lihat warna akhirnya gimana. Yang selanjutnya ini nomor 9, bisa lihat nggak? Okay, ini namanya Watermelon Slice. Dari warna kayak mirip warna merah dicampur warna pink dan warna orange. Karena kalau disebut watermelon gak kayak mirip watermelon banget, karena kan watermelon tuh warnanya bright red ya. Ini agak sedikit ke oren-orenan gitu. Yuk sekarang kita buka, yuk. So ini warnanya. Dan wanginya itu juga sama, tetap sama. Dan sekarang aku akan coba swatch ini ke tangan aku yang satunya lagi, okay? So, ini dia warnanya setelah aku swatch. Masih sedikit basah, masih basah. Jadi kita tunggu lagi untuk supaya lipstick ini kering. Okay. Nah, yang selanjutnya nomor 10. Lihat nomor 10, okay. Ini namanya Mandarin Muse, lucu ya namanya. Kalau dari warna sih mirip kayak warna orange dicampur merah gitu, jadi orange kemerah-merahan gitu deh. Sekarang kita buka, yuk. So ini dia warnanya, bisa lihat nggak sih? Bisa ya. So wanginya kita coba. Jadi menurut aku warna apapun itu wanginya itu semua sama. Jadi sekarang aku akan swatch ini di tangan aku lagi. Ini jadi warnanya. Bisa lihat nggak? Tapi kalau dilihat di bawah matahari warnanya sih itu kayak warna orange, lebih ke orange lihatnya. Ini masih basah. Kita tunggu lagi ya supaya dia kering. Oke, yang ini nomor 13. Saya lihat ya. Oke, ini namanya Marvelous Mauve. Kalau dari warna kayaknya ini mirip kayak yang nomor 6 tadi, cuma agak lebih gelap dari yang ini. Sekarang aku akan buka lipstiknya ya. Oke, ini warnanya. Saya lihat nggak? Wanginya tetap sama. Sekarang aku akan swatch ke tangan aku dulu ya. Ini adalah warnanya setelah aku swatch. Masih basah, jadi harus ditunggu supaya kering. Ini warnanya. So, gimana nih girls? Di antara tiga ini yang mana kalian suka? Yang strawberry kiss? Atau yang pink souffle? Atau yang white blush? Kalau aku sih kayaknya aku lebih suka yang ini. Yang pink souffle. Ini yang tiga terakhir sudah kering. Ini yang nomor 9 yang watermelon slice tadi, yang ini nomor 10 yang namanya Mandarin Muse, yang ini nomor 13 yang namanya Marvelous Mauve. Dari tiga ini kalian suka yang mana? Kalau aku sih suka semua, suka tiga-tiganya. Warnanya enggak terlalu bright, warnanya enggak terlalu menantang, lembut, dan aku rasa ini cocok dipakai buat setiap hari. Ini jadi semua warna lipstick yang udah aku coba tadi setelah kering. Dari 6 color ini yang mana kesukaan kalian? Kalian kan sudah lihat tadi warnanya setelah aku swatch di tangan aku tadi.
Mungkin kalian mikir mungkin memang bagus di tangan, tapi kalau sudah dipakai ke bibir, apakah warnanya akan beda atau gimana? Nah, sekarang aku akan apply ke 6 lipstick ini ke bibir aku. Oke? Tadi udah lihat ya, aku sudah coba semua warna 6 lipstick ini ke bibir aku. Jadi kalian bisa decide yang mana dari 6 warna ini yang kalian suka. Oke, okay? This is the end of the video. Jadi kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih like di video aku ini. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel aku. Jadi kalian selalu up to date dengan video-video aku yang baru. Kalau kalian punya pertanyaan, komen, atau ide-ide lain, atau cuma ingin sharing experience kalian, jangan lupa ya, ketik semuanya di comment box below. Oke? Jadi ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!